Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi datang kepada segala Bapak Ibu tamu undangan Jemaah Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang telah berkenan hadir pada sore hari ini, hari Senin tanggal 18 Maret 2024. Di antara segala rangkaian acara kegiatan Ramadan 1445 Hijriah yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Dan tentunya kami mohon izin kepada Bapak Dekan dapat memulai seluruh rangkaian acara kegiatan pada sore hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih sepi, masih lemes. Kelihatannya tampak puasa Ramadan semua ini ya. Kok masih lemes ini ya? Baik, kita akan cek terlebih dahulu semangatnya. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya dengan semangat, dengan lantang, saya doakan sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya, semua yang dicita-citakan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Insinyur Hadi Suyono, STMT PhD, IPU ASEAN Engineer, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa, Bapak Dr. Fadjidrin Insinyur Heri Santosa, STMT IPM, Ketua Departemen Profesi Keinsinyuran, Bapak Insinyur Oyong Fareza, STMT PhD, IPU ASEAN Engineer. Yang kami hormati sekedar Bapak Ibu Pimpinan Departemen, Pimpinan Program Studi, Ketua Takmir Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya beserta sekedar pengurus, Ketua dan Pemerintah Persatuan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Ibu Penny Setiawati Hadi Suyono beserta sekedar pengurus dan Pemerintah Persatuan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Ketua Panitia Ramadan 1445 Hijriah Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Tehan Khairul Anam, STMT Master of Science, beserta segenap panitia dari unsur dosen, tenaga kependidikan dan juga mahasiswa, Bapak Ibu pengurus Binaan Yatim Piatu Masjid Besar Rois Dahlan, beserta segenap adik-adik yang saya cintai, serta segenap jemaah Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil abdil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa salam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad salatan tulki biha rubal haiba fi kulubil kafirina wal musrikina wal munafikina wa ta'alibu cintina wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa salam. Saudaraku wa al-Azim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas kelimpahan rahmat, nikmat, hidayah dan juga izinnya kita berhadir pada sore hari ini, hari Senin tanggal 18 Maret 2024, yang bertempat di Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dapat mengikuti seluruh rangkaian acara kegiatan penyerahan bantuan santunan bagi adik-adik yatim piatu di bawah binaan yatim piatu Masjid Besar Rois Dahlan, tentunya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salam serta salam tak lupa kita panjatkan kehadirat junjungan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan juga Bapak Ibu hadirin serta para undangan yang berbahagia, tentunya pada sore hari ini kami juga mengucapkan selamat datang kepada Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan dan Sumber Daya, Ibu Insinyur Ispurini Triyani, MTPSD, beserta segenap kepala subbagian di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Bapak Ibu segenap pimpinan fakultas, pimpinan departemen, Ketua dan Pemerintah Persatuan, serta segenap jemaah Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang kami muliakan. Tentunya sebelum kita memulai seluruh acara pada sore hari ini, baiklah kita awali dengan pembacaan Ummul Quran, Ummul Kitab,
semoga kita semua yang hadir pada sore hari ini, mulai berangkat sampai hadir di Masjid Al-Aqsa, senantiasa dilimpahkan kebahagiaan, penuh cinta dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila Rabbil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin serta para undangan yang berbahagia, menikmati acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Qur'an akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Rizki Mendung STMT. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersilaturahmi dalam acara santunan anak yatim
di masjid Al-Harith yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke zaman dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang-terang seperti sekarang ini. Sebelumnya terima kasih Mas Mirza atas kesempatannya untuk memberikan laporan bahwa pada sore hari ini ada sekitar 29 anak yatim yang hadir di masjid yang kesemuanya itu berasal dari lingkungan Universitas Brawijaya, lingkungan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, yaitu di daerah Kertorejo dan Kertosembong. Harapannya dengan kegiatan minimal bahwa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya masih ingin ya, jadi mengabdi kepada daerah Kota Medan. Semoga dengan bulan Ramadan ini Fakultas Teknik Universitas Brawijaya semakin meningkat keberkahannya dari tahun ke tahun. Mungkin itu saja dari saya. Laporannya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Tehan Khairul Alam STMT Master of Science. Baik Bapak Ibu hadirin serta para undangan yang berbahagia, menikah ke acara selanjutnya sambutan Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Yus Pembina Pengurus Takmir Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Hadi Suyono STMT PhD IPU ASEAN Engineer, disilakan. Baik, Mas Faza, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Yang terhormat Ketua Takmir yang sementara ini belum hadir, oleh Sekretaris Takmir Gurinan sendiri. Kenapa kok Pak Lutfi kok nggak kelihatan? Jadi yang ketua takmirnya namanya Prof. Lutfi Jafar, ya beliau OTW. Para WD kami yang hadir di sini, Bu Wisnu, Pak Karim, dan juga para kadep yang hadir, dan Bu Sekdep, karena satu-satunya yang hadir di situ Bu Sekdep, arsitektur. Ibu Ketua Dharma Wanita dan seluruh pengurus, kemudian seluruh panitia yang tergabung dalam grup ataupun juga panitia kavaleri, semuanya dilibas pokoknya itu. Ya. Dan yang paling saya hormati itu Pak Ustadz Bahron, dan juga para pengurus yang lainnya serta anak-anakku sekalian semuanya yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin, kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita diberi kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan kebaikan sehingga kita bisa hadir dan bisa mengikuti kegiatan ini. Tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan ini biasanya juga kami lakukan untuk tahun-tahun sebelumnya juga bersama juga begitu. Semoga nantinya kami bisa melakukan kegiatan yang sama untuk tahun-tahun mendatang. Kegiatan ini tentu sangat sangat baik untuk kita semua. Jadi ya kita ini kan juga yatim, tapi yatimnya kan sudah dewasa gitu ya.
dengan anak-anak kita yang hadir pada hari ini itu kebanyakan juga yatim atau bahkan yatim piatu yang mulai dari kecil. Dan ini adalah bagian dari rasa simpati kami, empati kami dan sebagai saudara. Jadi ini adalah saya berterima kasih sekali Bapak Ibu, kemudian juga pembina, pengurus juga bisa hadir di sini dan juga nanti sekalian bisa hadir di sini adalah bagi saya sebagai kebanggaan. Jadi saya juga berharap nantinya semoga nanti sekalian yang ada di sini ya bisa sekolah gitu nanti ya. Kemudian sekolahnya nanti di perguruan tinggi nggak kaleng-kaleng gitu. Nah sehingga apa? Insya Allah juga bisa menjadi anak-anak soleh, anak-anak soleha, kemudian tetapi juga sukses dunia. Jadi tentu kami juga di sini berharap ya mohon doanya juga. Jadi di Fakultas Teknik ini kan juga kita sebenarnya tetangga. Dulu saya kalau ke mana namanya Rois Dahlan, saya dulu kosnya itu di Gedean apa. Jadi salat saya itu ya kalau nggak ke Jalan gitu atau juga untuk karena itu kalau di yang di tengah yang Muhammadiyah gitu ya, ya biasanya kami sholatnya di sana gitu. Jadi ya kami kalau ingin sholatnya adanya dua kali ya kalau di Jalan gitu ya. Kemudian kalau yang ke apa namanya kan yang betul ya ada judulnya itu kan ya kalau yang ke Muhammadiyah itu ya, yang ke ya mungkin itu saja. Saya berterima kasih sekali kepada semua yang hadir di sini. Tentu saya yakin juga bahkan ibu-ibunya juga menghalalkan di rumah itu untuk tidak masak pada hari ini. Jadi silahkan untuk menyelesaikan sendiri-sendiri ya, urusannya gitu daripada saya nanti di WA. Dan saya sampaikan lagi doanya dari anak-anak sekalian, dari pengurus, kemudian juga dari pembina ya, untuk kami semoga kebaikan bisa diberikan dan kucuran rahmat diberikan kepada kita semuanya, sivitas, akademika, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Semoga tambah baik, semoga tambah jaya, dan tentu semoga bisa memberikan impact juga ke masyarakat yang lebih luas. Jadi ya tentunya juga dengan anak-anakku sekalian yang ada di apa ini namanya di panti asuhan di bawah asuhan pembinaan yatim besar Rasulullah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau lebihnya. Dan nanti juga kalau nggak banyak yang kami berikan juga mohon maaf, semoga ini bisa memberikan sumbangsih untuk anak-anak semuanya di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Insinyur Hadi Suyono, STPBSD, IPU, ASEAN, Ejir. Bapak Ibu hadirin serta seluruh jemaah Masjid Al-Fatih Fakultas Teknik Universitas Cinaya yang kami muliakan. Pada kegiatan selanjutnya, pembacaan doa akan dipimpin oleh terhormat Al-Ustaz Bahron. Disilakan. Kemudian nasional dan bagi bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang kami hormati Ustaz Rehan. Baik, Bapak-Ibu, hari ini saya dapat menanyakan kebahagiaan bagi kakak salah satunya, yaitu prosesi penyerahan santunan oleh pimpinan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Dan yang pertama, emon lupa, mungkin adik-adik yang laki-laki terlebih dahulu mungkin bisa berdiri terlebih dahulu, tentunya didampingi oleh sekedar pengurus, mohon dipersilakan. Dan silakan secara berurutan terlebih dahulu. Prof, mungkin bisa mendampingi Prof, mohon dipersilakan. Baik, yang pertama ada Pak Paulus. Dan selanjutnya mohon disilakan ke adik-adik yang ada di sana. Dan tentunya kami informasikan, terima kasih lagi, terima kasih yang terhingga kepada saudara
Tim Humas PM Jaya. Baik, ucapkan terima kasih pada pengurus. Terima kasih Alhamdulillah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma